Bismillahirrahmanirrahim. Walau sanib rahimahullahu ta'ala. Hirmun alaihi atau haramun alaihi. Boleh dua bacaan. Jirayatul mutafaki illa bi ilmin nafi'in mutasyakila. Hirmun hukumnya haram. Alaihi atasnya. Jirayatul mutafakihi. Jirayatul mutafakihi. mengambil harga ya, orang yang belajar ilmu orang yang belajar ilmu fikih belajar ilmu agama nafi'in <tuh> kecuali dengan ilmu yang manfaat dia ambil tuh duit ya Emang itu duit dipersediakan untuk uh, orang yang tafakufidin, orang yang belajar teguh, belajar agama, tekun mempelajari ya, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu agama. Ya. Ada duit dialokasikan untuk itu. Uh, kalau dia pelajari ilmu yang manfaat, maka itu boleh illa bi an min nafi'an mutasyagila yang sibuk dia. Hmm. Jadi kalau dia sibuk dengan ilmu yang manfaat dia boleh ambil itu duit. Hmm. Dialokasikan duit untuk itu umpama ya boleh. Karena ada orang tuh begitu. Hmm. Ini duit buat orang yang belajar ngaji. Hmm. Hmm. Buat orang yang Tafakuh fiddin nah, Dengan ilmu yang manfaat Dia boleh ambil itu InsyaAllah rata-rata orang pada, pada belajar ilmu yang manfaat ya. Karena mayoritas kita ya, Kebanyakan kita pesantren-pesantren itu Belajar, mempelajari Kitab-kitab tasawuf Ya yakni menghendaki ia annahu bawasannya ya'rumu haram hukumnya alaman yaksidu atas orang yang bermaksud ada yaksidu ada yaksudu oh, tapi saya lebih sering lebih suka yaksidu bita'alumihi dengan belajarnya haram atas orang yang bermaksud dengan belajarnya itu ghairu wajhillah selain wajah Allah selain ridha Allah. Jadi maksudnya adalah orang yang selain ridha Allah. Ayat khuza minal jirayati. Bahawa dia ambil daripada jirayati. Ail gullatil muayyanati. Biaya yang sudah ditentukan alal mutafakina. Ya, atas orang-orang yang tekun belajar agama. Lebih dalam lagi yang tadi tuh pemahamannya tuh ya. apa ongkos atau biaya uang yang dialokasikan dikhususkan untuk orang yang belajar fikih haram atas orang yang bermaksud belajar selain Allah Taala. Dan ya selain negeri akhirat. Jadi enggak boleh tuh orang yang ya jadi yang dimaksud dengan mutafaki ini haram atasnya ya belajar haram atas atasnya <coughs> mengambil uang yang diperuntukkan untuk orang yang belajar agama. Ini haram ini untuk siapa? Orang yang ya belajarnya bukan karena Allah maksudnya gitu. Orang yang belajarnya bukan karena Allah. Orang yang belajarnya karena Allah boleh dia ambil. Hmm. Hirmun alaihi jirayatul haram <mutafakihi> hukumnya atasnya mengambil Biaya mengambil ongkos mengambil uang ya upah orang yang belajar agama orang yang ya mempelajari ilmu fiqih in kecuali ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang manfaat berarti apa? Orang yang belajar ilmu karena Allah taala. Yakinlah orang yang belajar ilmu karena Allah taala insyaallah ilmunya manfaat. Jadi langsung kepada hasilnya begitu ya ilmu yang bermanfaat bukan yang kecuali orang yang belajar ilmu yang karena Allah bahasanya bukan begitu ya illa biain nafi'in jadi kalau orang belajar ilmu agama ya bukan karena Allah dia haram ngambil uang yang diperuntukkan untuk orang yang belajar ilmu agama nah tapi kalau orang yang belajar ilmu agama karena Allah Ta'ala dia boleh mengambil uang yang diperuntukkan untuk orang yang belajar ilmu agama ya, ini kalian yang paham pada belajar ya. orang bagi duit itu boleh itu. Ya. bagi duit boleh maka ada pendapat termasuk termasuk apa? Sabilillah, memang ada dua pendapat di situ. Ya. Ada dua pendapat di situ, dan saya cenderung, mengat, uh, cenderung mengikuti pendapat yang boleh. Kalau kenapa? Iya orang yang kaya, orang yang susah. <laughs> orang yang susah, orang yang ngaji kan banyak yang susah, nggak punya kitab dia. Nah, ketika dia diberikan uang itu kan dia senang dikasih uang dia senang menambah semangat jadi menambah semangat eh, kamu kok dikasih duit semangat enggak? <laughs> semangat ya yang gak banyak banyak seratus ribu ya dibagi duit baik yang gede maupun yang kecil dibagi duit, masya Allah ya. senang. Wa aidon dan aram pula alal mutawalli atas orang yang memperhatikan lizarika badimikan itu yang tahu oleh memberikannya. Nah orang yang orang kaya yang dia mempunyai perhatian kepadanya dia juga aram memberikannya itu jadi nerimanya haram, memberikannya haram. Uang, memberikan uang. Kepada siapa? Ongkos biaya. Kepada siapa? Kepada orang yang ngajinya bukan karena Allah. Sampai begitu tuh. Ya. Di hukumnya sampai begitu. Jadi kalau begitu kita harus perbaiki hati belajarnya, Hatinya dilurusin. Bismillahirrahmanirrahim oh gurunya hatinya udah lurus muridnya lurus insyaallah berkah ya, kalau ya nggak jadi juga berarti ada yang salah itu gurunya udah hebat eh muridnya nggak jadi ada yang salah tuh di muridnya ya, kita lihat kan banyak kayak begitu ya. kalau gurunya masya allah oh nggak jadi allahu akbar ada yang salah ya. banyak murid-murid yang suuzon kepada gurunya itu banyak banyak sekali makanya nggak jadi yang kayak begitu itu dosa besar dan itu ya sesuatu yang nggak boleh dilakukan kalau kita lakukan itu alamat akhir udah susah ngobatinnya illa taqamallahu bi kecuali Allah tumpahkan rahmat kepadanya. Wa hmm. tahillu dan halal limani liman bil ilmi nafi. Halal dia tuh. Tadi apa al jirayat? Ya, biaya ongkos uang bagi orang yang sibuk dengan ilmu yang manfaat Halal. Apa itu? Wa ma yazidu fi khaufika minallahi yaitulah sesuatu yang dapat menambahkan pada takutnya engkau daripada Allah maksudnya kepada Allah ta'ala jadi dia sibuk mempelajari tentang ilmu tasawuf ini ya ilmu yang takut kepada hati eh, kepada Allah dia sibuk mempelajari itu halal dia ngambil itu uang, maksudnya orang kasih, orang, orang peruntukan untuk itu dia halal ngambil itu. bi oyo dan pada memperlihatkan kepada engkau dengan aib- aib diri engkau mempelajari tentang ilmu itu supaya bisa ngelihat aibmu. Kadang kita itu gak ngelihat aib kita, kita nganggap bener aja. Kita merasa bener. Ya. Kita merasa bener kadang itu. Padahal kita salahnya banyak. Betul. Berapa banyak? Kita melakukan sesuatu, eh salah baru sadar. Pernah gak begitu? Pernah kan ya? Manusiawi itu. Eh iya baru sadar. Salah ya. <laughs> Baliklah gitu. Salah. Balik. <laughs> Bersadar itu. Jadi jangan pernah kita merasa paling benar apalagi berhadap dengan orang yang lebih mulia dari kita yaitu apa orang tua kita, guru kita, apalagi. Jangan pernah walaupun di benak kita kayaknya benar gua. Belum tentu. Jangan sekali-kali begitu, jangan. Nak. Jangan. Orang tua kita bilangin ente aku aja salah ya, maafin, Ma. Maafin, Ma. Maafin, ba Maafin, ba Ya Allah. Maafin guru, maafin. Selamat, 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 selamat. Dan orang tua guru senang lihat orang kayak begitu. Karena dia ya mengambil Sikap yang benar. Nah, belajar tentang ini, aib-aib ini, ini boleh ngambil duit, boleh. Masuk ngambil bukan duit, orang diambil. Maksudnya orang kasih gitu, ya ambil gitu ya. <guluh> orang kasih diambil, gitu ya. orang, orang kasih diambil. Kita jangan pernah mengharap, apalagi minta, jangan pernah. Prinsip tuh ya, jangan pernah mengharap. Apalagi minta, minta-minta. Apalagi memurid jangan pernah, pantang. Oh. Apalagi cerita kesusahan sama murid, susah banget gue hidup. Supaya apa? Supaya dikasih duit sama muridnya. Karena apa? Muridnya konglomerat ya. <gulisasi> jangan sampai begitu. Pantang itu, pantang sekali. Kenapa? Karena Nabi ketika beliau ya buat makan istri-istrinya makan keluarganya beliau pinjam beli, beliau gadein baju besinya beliau gadein baju besinya kepada siapa orang Yahudi orang Yahudi bukan nama sahabatnya sahabatnya bisa dibagi duit ya udah nggak usah ya. Subhanallah sampai begitu begitu. Apa? Yakin sama Allah, yakin sama Allah. Pasti Allah bantuin kita. Kalau kita, insya Allah, enggak, enggak bakal susah. Enggak. Insya Allah, kalau kita jalanin agama, Allah enggak bakal susah. Kok Rasul sampai sebegitu? Eh, beda, Rasul sama kita. Rasul sengaja begitu, supaya apa? Supaya umatnya kagak lupa. Umatnya enggak lupa diri. Rasul mau kaya bisa enggak bisa udah ditawarin. Tapi Rasul enggak mau. Kenapa? Rasul itu prototipenya. Contoh. Makanya ketika kita sudah jadi guru, jadi contoh. Kamu diikutin orang. Ingat, ingat kamu diikutin orang. Kata-katamu, ingat sikapmu, ingat perbuatanmu, ingat. Muru'ahmu, kehormatanmu, kehormatan seorang guru itu mesti begini. Kehormatan seorang ustadz, seorang kiai itu mesti begini: "Kamu dicontoh orang, Nak. <guluh> kamu dicontoh orang, ingat sikapmu, sepak terjangmu. Jangan sampai orang tersesat gara-gara kamu." Iya, kamu di tengah bisa balik. Dia nggak tahu, nggak bisa balik. <guluh> <guluh> Guru Ana begini, 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 padahal gurunya udah tobat. <guluh> <laughs> Jadi ketika kita sudah dipanggil ustadz, dipanggil kiai, itu kita harus apa? Jaga muruah kita. Seorang ustadz tuh harus begini, seorang kiai harus begini. Jaga, ngomongnya, sikapnya. Ingat, ingat, ingat. Kamu bukan orang biasa. Sama kita santri yang bukan santri. Ingat, kamu santri, bukan. Nanti orang nilai itu beda, tuh, santri aja begitu tuh. Oh. Jadi ingat muruah kita seorang santri, muruah kita seorang orang tua, muruah kita seorang guru, seorang ustaz. Ingat tanggung jawab kita itu masing-masing. Iya. -masing. Nah, dikatakan apa? Bahaya ya, ada orang alim sembrono. Hmm. Orang alim semurono bahaya ini, kenapa jadi ikutan? Sama dengan bahaya ya, orang ibadah enggak punya ilmu, bahaya juga itu. Jadi sadari kita, ini begini, harus begini, harus begini. Hmm -mm wa yukallilu min dan mensedikitkan daripada gemar engkau fi dunia pada dunia dia mempelajari tentang ini mensedikitkan daripada gemar engkau terhadap dunia dia belajar supaya sedikit gemar ama dunia wa yazidu fi fil akhirati dan menambahkan pada gemar engkau pada akhirat ya dia belajar tentang itu supaya gemar ama akhirat wa yaftahu basirataka bi afati amalika dan ilmu ya, yang dapat membuka mata hati engkau ya, ya tentang ya dengan maksudnya tentang bencana-bencana amal kamu kebinasaan afatnya dia pelajari tentang itu oh ini ya yang bisa membuka mata hati engkau akan ya dengan tentang bencana-bencana ya amal-amal engkau ini akan menghancurkan amalmu dia pelajarin untuk ditinggalkan Dipelajarin untuk ditinggalkan pelajaran akhlak-akhlak yang buruk yang jelek. Hatta ta a sehingga engkau dapat berhati-hati darinya. Sehingga engkau dapat berhati-hati darinya. Weyut elli oka dan dapat memperlihatkan engkau ala makairi. Weyut liaka aka ala makairi syaitani wa gururi dan dapat memperlihatkan kepada engkau sehingga dapat memperlihatkan kepada engkau atas tipu daya ya, setan gurur sama tipu daya setan sehingga kita bisa ngelihat tuh melihat tipu daya setan jadi setan itu selalu godain kita ya lagi masih di rumah ya masih di rumah tuh setan sibuk godain kita udah jalan, aduh kalah juga dah setan. Ya, kalah dah. Kata setan gua kalah dah. Aduh. Tapi gua enggak mau nyerah. Diikutin terus, ya, sampai ke tempat pengajian, diikutin. Ya. Ya, diikutin. <guluh> Apa? Digantukin. Apa? di ngobrolin, enggak bisa, enggak ngantuk-ngantuk nih orang. Tadinya ngantuk, karena kagak lagi. tuh <guluh> Dia, cara lain wah ini ngobrol aja nih ngobrol ngobrol atau apa lagi ngaji dikasih pikiran-pikiran yang jelek wah ini guru nih nyindir-nyindir gua nih <laughs> padahal bukan itu hatinya lagi sakit ya. orang kalau hatinya sakit begitu ya kalau nggak sakit enggak ya iya al i'rabu i'rabnya hirmun nah hirmun ya bi ha'i ai wa sukun ra'i lugat ya lugatan ya, satu bahasa fi haramin pada haram jadi boleh baca hirmun hirmun ya boleh baca haramun ya jadi haram itu kalau hirmun ba boleh baca hirmun enggak ada alifnya ini kan ada alifnya enggak enggak ada alifnya itu boleh baca begitu boleh baca hirmun boleh baca haram ya. Nah, kamu lihat kamu selit itu nanti ada. Coba dilihat di lisan Arab. Nah, itu ada. Hirmun ada haramun boleh dua. Nah, kalau yang haram jelas ini mah bacanya haram enggak boleh hirum, enggak boleh hiram. Ya, ini mah, mesti aram ya, kalau ada alifnya. Kalau enggak ada alifnya boleh hirmun, boleh haramun. Hmm. Iya, hmm. jadi bacanya hirmun bi kasir hai dengan kasrah ha wa dan sukun ro lugotan pada uh, uh, atau lugotun gitu ya lugotun pada satu bahasa satu lugoh fi aramin pada lapas aramin Ya, jadi bacanya irmun, enggak ada alifnya. Bacanya hirmun, haramun. Khobarun wa huwa mukodamun muqaddamun, khobar itu khabar muqaddam. Wa muta'alliqun bihi ya, wa jirayatun mubtada'un mu'akharun. Wa huwa mudafun. Wal mutafaqihi mudafun ilai wa ila adatu istisna'in mulghatan la amal la wa ya'lamu muta'alliqun bi mus ya wa bi ilmin wa bi ilmin wa bi ilmin muta'alliqun bi mus bi mutasyagilan wa nafi'in sifatun li ilmin wa mutasyagilan mansubun bi kana muqaddara bi kana muqaddaratan jadi hal aja dengan kana ya al karena ditakdirkan. Jadi kalau jangan naat. Kenapa enggak naat? Karena enggak sesuai. Kalau bika kana itu berarti kana itu murad lapas berarti ma'rifat. Ya. Kalau mukadaratan dia nakira. Nanti enggak boleh tuh naat kepada yang ma'rifat. Nakira enggak boleh naat kepada yang ma'rifat. Ya. Zaidun karimun. Enggak boleh. Zaidun al karimu nah, boleh sama-sama Mak ripat ya. ya jadi sekupu sekupu boleh ya oh, sekupu boleh <laughs> sekupu jangan ya ya walaupun memang ada yang bolehin ketika ya keluarganya bolehin ngapa ke sono sono ya ini <laughs> <laughs> karena ada orang mau oh, pengen kawin sama mas <laughs> ya. ya jangan kayak begitu ya kita harus sadar juga kita siapa gitu ya <laughs> Ya, kecuali memang ya, keluarganya boleh ini ya. kamu orang besar yang boleh ini silakan nggak sekupu ya jangan, jangan jangan, sampai begitu <laughs> mansubun ya ya bikana muqaddaratan ala annahu khabaruha wasmuha damirun ya'uddu ala mutlaki muta'allimin ai in la in kana muta'allimu tasyghilan bi ilmi nafin fala ya'ruu alai akhdhul jirayati ya kecuali jika orang yang belajar itu sibuk dengan ilmu yang manfaat, ya maka enggak haram atasnya mengambil ya enggak haram mengambil upah maksudnya apa enggak haram mengambil upah orang bagi diambil Itu bukan ya, bukan minta duit, bukan. Ya pahamnya begitu ya, orang bagi diambil, bukan minta-minta. Oh, enggak apa, apa? sih ini ngambil bahasanya bukan begitu. Maksudnya orang bagi kita ambil, boleh. Allahu a'lam